Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman pencinta Tribuna Nusantara. Pagi ini kami melakukan panen. Ya, kita lubang-lubangin dulu. Nanti baru disedot ya. Untuk potnya ini besar-besar teman-teman dan madunya juga full. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ternyata memang panen dengan cara ginian lama ya teman-teman. Ya, ini koloninya bersahabat teman-teman. Nah, itu enggak ada yang nyerang, dia hanya ada di depan lorong. Sudah kita lubangi semua. Kalau sudah mau habis corongnya, kita jadi ribet teman-teman, harus satu ditusuk langsung disedot. Terus nanti kalau perlu saya panen. Keren teman-teman ya. Ya, ini itu. Oh, ini ya. Tuh. Akhirin dulu. Ini teman-teman, kita di tengah kota bisa panen madu itama jenis bakri ya, yang dimana kelebihannya ini si koloni ini super jinak ya, jadi sangat jinak sekali ya, jadi enggak nyerang sekalipun tadi dipanen teman-teman nyaksiin ya. Jadi tidak ada satu koloni pun yang menyerang ini ya. Alhamdulillah teman-teman, kita di tengah kota seperti ini masih bisa menikmati pemandangan yang cukup bagus, lalu kita panen madu yang boleh dibilang untuk kebutuhan keluarga sangat mencukupi lah ya, berbagai jenis ya. Itu untuk panen kita ya teman-teman, dan kita tinggal melihat hasil akhir berapa kilo ini ya, lokasi ini ya. Kita timbang sekarang, ini sudah dikoreksi ya, jadi sudah dikoreksi sama botol kosongnya. Jadi ini sekarang saya taruh, hasilnya keren ya. Wih, bening teman-teman ya, kita taruh. Waduh, dapat berapa nih? Dapat 500 gram teman-teman. Wah, keren ini. Ini keren banget. Ini si bakri. Bagi kami udah sangat bersyukur ya teman-teman, karena selama ini kebun ini kan nganggur. Nah, setelah ketemu teman-teman komunitas Tribuna Nusantara ini, hasilnya cukup memberi kesejukan hati kami sekeluarga ya. Pemandangan jadi beda sama sekali, yang tadinya tidak ada apa-apanya ini hanya penuh koral, sekarang sudah penuh dengan bunga-bunga dan koloni-koloni yang indah lah berterbangan. Kan sekarang yang lebih indah lagi adalah ini madu panenan ini. Belum lama juga kami habis panen ya kemarin ya teman-teman, ini udah panen yang ketiga, beda jenis nih koloninya. Kalau mau tahu teman-teman secara detail, ini kalau menurut saya ini jenis bakri, jadi hitam legam, sangat legam ya, tuh sangat legam sekali ini. Terus jinak sekali ini paling jinak diantara semua koloni yang ada di sini, dan jenisnya macam-macam. Nah, ini kalau ada yang madu-madu tercecer, dicek ya teman-teman setelah panen, karena di luar mengundang predator. Akhirnya sekian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.